Selamat datang di lapangan dulu antaranya di Stadion Mini. Kita akan kali ini pertandingan yang sangat seru di malam hari ini ada dari PRI Susri. Ia akan melawan cabang United di mana PRI Susri dengan jersey warna ungu tentunya ala-ala Fiorentina. Ada juga kali ini ada cabang United yang sudah memasuki arena pertandingan kedua kesebelasan kali ini. Masih di Stadion Mini Bluluan di mana malam hari ini tentunya akan tersaji pertandingan yang sangat-sangat seru. Akan tercipta gol yang cukup banyak. Kita akan di kick off yang pertama. Dan masih pemersi utama di peluit di mana pertandingan di sore atau di malam hari ini sudah dimulai. United umpan ke depan, kali ini masih serangan terjadi. Cabang kali ini paten kesebelasan berduel di sana. Masih kali BRI Sosri ada berduel di sana. Ratin masih kali ada Ratin kali sendirian di sana. Umpan ke depan kali ini lalu empat di sana. Masih lagi umpan menila kali berbahaya tentunya. Kita nengah masih serangan terjadi. Masih kali dari lagi-lagi BRI Sosri. BRI Sosri di menit-menit awal tentunya kali ini bisa mencetak gol, membuat keunggulan menjadi 1-0. Berselebrasi tentunya kali ini pemain dari BRI Sosri tentunya mengincar penjaga gawang yang maju ke depan. 1-0 tentunya. Masih kali tertinggal 1-0 tentunya kali cabang United dari PRI Sosri akan ke sana. Kita akan masih kali ini akan bisa dimaksimalkan peluang. Masih kali play on di sana. Peluang. Kali ini malah masuk ke gawang sendiri. Pemain dimiliki dari PRI Sosri. Luar biasa. Serangan yang tidak berbahaya namun kali ini malah melepuh gawang ITW tentunya pemain dari BRI Sosri. Ada nomor 4 di sana. Ada kali ini siapa dia? Kita masih kali ini kedudukan berubah. Ada 1-1. Nek Bandar tuh kita. Membuat gol luka di sana dari BRI Sosri ke depan peluang di sana. Julius. Kali ini akhirnya lagi. Ada kali ini BRI Sosri membuat keunggulan menjadi 2-1. Lagi-lagi kali ini keunggulan dari BRI Sosri atas cabang United tentunya. Kali ini ada Julius di sana. Membuat gol tentunya dari BRI Sosri. Kali ini di babak yang kedua di mana masih kedudukan 2-1 di titik berbahaya di sana, peluang di sana. Kita ada serangan terjadi. Ada siapa kali ini? Masih dari cabang United berputar-putar dengan sepakan. Namun kali ini masih membentur pari sama tanah dimiliki dari BRI Sosri. Kali bertuel diolah di sana. Masih kali peluang terjadi tentunya. Luar biasa pemain satu ini dari cabang United. Luar biasa sepakan keras dari luar kotak penalti. Kali ini berhasil masuk dan membuat keunggulan menjadi berimbang. Imbang tentunya kali ini 2-2, sama kuat sama nekat sama ngeyel tentunya. Tri umpan tarik maksudnya. Lagi-lagi masih patah serangan. Masih kali bola dikuasai ada PRI Sosri. Peluang kali ini luar biasa kali ini lagi-lagi BRI Sosri lagi-lagi kali ini membuat keunggulan menjadi 3-2. Pakai nomor. Masih kali keunggulan 3-3 tentunya membuat keunggulan. Kali ini akan nggak bisa disamakan kedua peluang di sana berbahaya terjatuh di sana. Lagi kedudukan penalti masuk kali ini lagi. Ada cabang United tentunya membuat kedudukan menjadi imbang 3-3.
melalui sepakan tendangan yang dilakukan oleh siapa nanti melalui sepakan penalti berimbang lagi-lagi serta membuat keunggulan lagi-lagi PRI bisa disamakan kedudukan. Masih 3-3 tentunya kedudukan kali sama penentunya masih angkat bola di sana berbahaya namun kali terjebak offside terlebih kali masih bola di sana akan ancang-ancang tendangan penalti namun kali lagi-lagi masuk mode keunggulan kali ini menjadi 4-3 masih kali dari PRI Sosri tentunya unggul kali ini atas cabang United di mana kali masih di Stadion Mini Melulu Ancolo Madu. Ada juga kali ini dari PRI Sosri melawan cabang United. Lagi-lagi kali ini membuat keunggulan menjadi 4-3. Sudah dilakukan tayangan oleh Pak Wasit di mana kali ini ada dari cabang United melakukan masih 4-3 tentunya angkat bola kepada siapa yang dituju kita akan lagi-lagi serangan dari PRI Sosri terlepas di sana peluang kita akan lagi-lagi serangan dan gol akhirnya kali ini berhasil masuk tentunya 5-3 di mana kali kedudukan bertambah yang dimiliki dari PRI Sosri di babak yang ketiga kali ini bisa memperlebar jarak kali ini unggul atas cabang United 5-3 akhirnya kali ini bisa memperkecil ketinggalan. Masih kita akan dari cabang United di sana. Dan masih pemenuh peluit di mana pertandingan di malam hari ini sudah berakhir. Dengan kedudukan 5-3. Ada BRI Sosri tentunya. Unggul atas cabang United. Kita akan kali penyerahan piala tentunya. Ada kali pemenang tentunya kali BRI Sosri. Dan demikian berakhir pula di siaran malam hari ini. Dari saya cukupkan sekian. Mohon apabila banyak salah kata, banyak salah sebut nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hahaha.